untung lah udah aku rebus telurnya, tapi kok mendal-mendal ya? Apa telur sekarang memang kayak gitu? Ih, udah siap jualanku ini, tinggal nunggu uangnya aja yang datang. Loh, omiku ini kok tegang kali ya? Apa kebanyakan seringku elus? Tegang kayak gini dia. Tih, udah buka belum ya si Tati? Kok lapar kali aku pekar tadi pagi gak sarapan? Ih, ada menu baru telur rebus dengan omega 3. Mudah-mudahan laris. Ti, peka kali lah kau. Dari tadi aku mburok-mburok di belakang. Udah masak belum misop kau? Ih, alhamdulillah. Akhirnya duitku datang. Apanya si Tati ini? Ti, aku nanya kuah misop kau udah matang apa belum? Kok aku tengok lama-lama kau kayak si Rita sih? Ya bener kan? Kau kesini kan bawa duit memakan misop kan? Itu udah matang itu misopku. Alah, banyak kali cerita kau, Ti. Ti, yaudah kau buatin aku misop yang ada ekstra kuping monyetnya ya. Kalau ekstra kuping monyet, nggak ada, Is. Yang ada ekstra jamur kuping. Mau kau? Bentar aku buatin ya. Iya, Ti, buatin lah. Duit. Semua orang butuh duit. Yang mau kaya butuh duit. Kok aneh kali si Tati hari ini? Kok jadi ngeri gitu aku nengoknya, serem kali. Selesai dengan ekstra jamur kuping. Kau kenapa Siti, kok aneh kali hari ini jadi serem gini? Gak apa-apa loh Is, biar semangat ngumpul imut. Halangan kau. Ih, heran aku nengok kau. Ti, kok tengok lah nih mie tegang kali kayak gini. Kayak mana yang aku makan? Gak apa-apa lo Is, enak itu mie-nya. Itu nampaknya aja tegang, tapi sebenarnya itu kenyal kali lo Is. Kebanyakan ku elus itu tadi malam. Enak itu, rasain lah. Masa sih kenyal, coba aku rasain dulu. Lihat deh, kayak kekel, kayak bibir kau nih. Bener kan, enak kan Is? Eh Is, kok gak diundang sama anak si Jumira itu? Kan pesta di hari ini. Oh, si Cucur Madalena, itu kan kawan SD aku loh, Ti. Oh iyanya kawan kau, kan hari ini dia pesta loh Is, kok gak diundangnya? Ih, untunglah kau ingetin, Ti. Kemarin dia nganter undangan sih, untunglah aku gak lupa. Ya udah cepetlah kau siapa, nanti kau terlambat loh, abis loh. Dia katanya masak makan daging biawak loh. Ih, daging biawak, Ti. Ih, favorit kali loh itu, apalagi sisiknya. Nantilah, Ti, aku makan dulu, kau gak ikut undangan? Ih, macamnya aku nggak undangan lah Is, bukan pala kenal-kenal kali dia sama aku. Bagus aku jualan biar banyak duitku. Duit aja yang dia kepala kau, Ti. Jadi nyesel pula aku makan di sini toh. Gitu aku tadi makan di sana aja waktu undangan. Ah, sama aja nya itu Is, di sana kau pun makan pakai amplop juga nya. Di sini kau bayar juga, lumayan di sini kan. Kau bisa ekstra jamur kuping. Apanya dengan ekstra jamur kuping? Kau tengok nih minyak tegang kali kayak gini. Tah apapun rasanya. Yudahlah nih aku bayar, Ti. Ambil aja tuh kembaliannya. Nggak usah segan-segan kau, pulang dulu aku. Kok segini ambil kembaliannya sosok paten kau? Ini aja kurang. Masaklah dulu aku. Siapa di kamar mandi kau, Rom? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Nggak apa-apa, Ibu kira si Bobo main air. Soalnya Ibu dengar itu airnya tumpah-tumpah. Iya, Bu. Tadi ganti baju, jadi nggak aroma matiin airnya, Bu. Oh, ya udahlah sana Ibu mau masak makan siang ini ya. Bu, kayaknya Ibu hari ini gak usah masak banyak-banyak lah, Bu. Soalnya Roma mau pergi undangan sama Kiki, Bu. Oh iyanya? Ya udahlah, gak usah lah Ibu masak ikan kalau gitu. Ya, masak telur dadar aja, Ibu. Iya, Bu, gak apa-apa. Roma siap-siap dulu ya, Bu. Eh, ya Allah, tangan si Roma inilah. Syukurlah si Roma maunya sering-sering apa dia. Gak usah makan di rumah, biarkan lumayan aku hemat. Lama kali aku gak ngobrol-ngobrol sama si Isal ya. Ke rumahnya dulu aku lah. Pokoknya kau harus cantik di pestanya Cucur Madalena. Nggak tahu kan ada durian di sana, duda-duda keren. Udah seksi kok aku. Kok tutup pintu rumahnya, kemana dia? Is! Ngapain pula lah si Bodi datang ke sini? Kan aku jadi segen kalau mau warware war. Kemana nya ini? Is! Buka dulu pintunya! Isaya! Apa sih, Wak? Kok cantik kali? Mau kemana kau berbedak? Mau ke pesta kawan SD aku sekalian mau reunian.
Pantaslah kau bebedak. Kau ajak aku ngapain? Mana tahu ada kawan-kawan kau yang itu yang ganteng-ganteng kan tertarik sama aku. Ada pok-pok kau ya, Wak. Kita tuh beda angkatan. Jadi kawan aku tuh enggak ada kenal sama kau. Jadi ngapain pula kau ikut sama aku? Ah, udah enggak apa-apa. Nanti kalau sampai sana kita mencar aja pura-pura enggak kenal. Ada ya orang kayak kau, Wak. Wak. Yaudahlah kalau kau mau ikut sana kau ganti baju dulu biar aku tunggu di sini. Betul ya, Is? Jangan kau tinggalkan aku. Iya loh, Wak. Takut kali. Udah sanalah cepet. Aku juga belum pakai sempak ini. Ih, astagfirullahaladzim. Ih, belum pakai sempak kau. Ya udah aku tunggu aku ya. Cepet ini aku. Cepat kan? Oh, ada burung. Oh, ada lumba-lumba. Udah siap nggak ya si Roma ya? Mudah-mudahan dia nggak lupa kalau hari ini aku aja undangan. Rom? Oh Roma? Roma? Eh, ngapain kau di sini? Eh, dia lagi. Lagi nunggu Roma aku, Kak. Mau ngapain kau nunggu-nungguin cinta menggahan di mana suwitiku? Meki? Masuk dulu lagi, aku tinggal pakai baju ini, bentar lagi udah mau siap. Yuk masuk dulu yuk. Eh, cinta. Eh, mau adik Vanpin pakai baju? Nah kak, gak usah kak, bisa pakai sendiri. Ih, jijik kali aku dengarnya. Hah? Apa kau pikir aku gak tahu kau ngomong apa? Rom, aku masuk ya Rom. Ya udah masuk lagi. Kak, luar ya kak. Iya cinta. Kan, aku sekoyang. Siap juga akhirnya aku dandan. Oh Is, Is. Apa sih Wak? Dondo aja mulut kau. Ih, ada yang mau ku bilang. Merinding mak bulu kakiku. Merinding mak bulu ketekku. Asik katanya abang sudah sayang. Mari bergoyang sama sesama makhluk astral. Kina cuna mina. Kena mana cunamina. Hi, tadi kulihat ada si Kiki datang ke sini mau pergi orang itu sama Bang Roma. Makanya kita tunggu aja tempat rumah si Rita yuk, biar orang ini enggak bisa berduaan. Ih, yang betul lah kau, Wak. Serius kau. Iya, makanya ayo cepat nanti keburu orang itu pergi. Ya udahlah, ayolah coba kita tengok yuk. Ayo Ki, udah siap aku Ki. Aku pikir kau tadi orang pakai baju marun juga lo macam punya aku. Ya udah, tapi enggak apa-apa ini atas. Udah Wak, kita tunggu di sini aja Wak. Mana tahu nanti orang itu keluar kan. Apanya sih Rita ini nyanyi-nyanyi gak jelas. Udahlah biarin aja. Minta bedakmu. Mariam tsunami nah mar. Eh, siapa itu? Eh, ngapain orang itu? Pasti mau malem bungaku lagi orang itu. Oh, awas ya. Ayo, ayo Ki. Eh, kok sok cantik kali gitu kawannya si Roma. Iya kan? Eh Rom, orang itu ngapain sih Rom? Gak tahu Ki. Eh kak, ngapain kak? Eh, mau nungguin abang? Eh kok nungguin abang? Mau pergi undangan kami loh bang. Oh mau undangan juga kak? Yaudah kak, keluar ya kak. Ayo Ki. Iya bang, hati-hati. Iya sayang. Apa sih kok tarikin rok ke pulang? Sakit loh Wak, kau pun kebiasaan suka kali nungguin tete orang. Tapi Bang Roma ganteng kali loh Wak. Ganteng kali ya kalau videonya kan gitu ya kali. Kalian ya mau maling bunga aku lagi ha? Ketahuan sama aku sekarang kan? Kok kau ciram aku? Jadi basah aku kan? Ya ampun Wak. Mampus, makanya jangan jadi maling kau. Maling kau. Dasar kau maling. Ih gimana aku ini gak bisa undangan lah basah kayak gini. Untunglah aku tadi gak basah Wak. Yaudahlah aku pergi sendiri aja lah ya. Udahlah ya. Kok kau tinggal? Isaya! Kau tinggalkan aku! Isaya! Alah banyak kali cerita kau. Yaudahlah aku pesan mie sop ekstra kuping ulang. Ekstra kuping monyet. Alah banyak kali cerita kau. Yaudahlah buatin aku mie sop satu yang ekstra kuping monyet ya. Ulang.
kalau jamur monyet. Malah lari. Na, selesai dengan Om Yudi. Na, selesai jamu dengan jamu.